Lanjutkan sesi video tutorial pembelajaran kita mengenai object-oriented programming di Ruby untuk mempelajari lebih lanjut tentang kelas. Pada tutorial kali ini, kita akan mengenal mengenai atribut aksesor. Di sesi pembuatan atribut aksesor ini, kita terlebih dahulu harus membuat metode welcome di dalam kelas. Untuk membuatnya, kita langsung buka command prompt. Kemudian kita ketikkan irb. Lalu kita buat kelasnya, kelas welcome. Kita akan menginisialisasi nama, kemudian kita buat fungsi untuk memanggil. Untuk memanggil nama dalam sebuah string hi. Kemudian kita buat fungsi talk side by. Kemudian masukkan nama. Selanjutnya kita buat objek baru di kelas welcome. Ya, kamu masukkan nama kalian. Kemudian kita panggil say hi. Di sini muncul ya, hai nama kalian. Kemudian kita coba say bye-nya. Muncul bye nama kalian, datang lagi ya, sesuai dengan definisi yang kita buat pada script method sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai atribut aksesor. Nah, atribut aksesor ini berfungsi agar objek name, ini dapat diakses pada kelas welcome. Kita bisa menggunakan dengan atribut aksesor ini. Di Ruby kita bisa membuat kelas lagi dan memodifikasi kelasnya. Dan perubahan itu akan ada pada objek baru yang kita buat dan juga tersedia di objek yang udah ada dari kelas yang bersangkutan. Jadi kita bisa membuat satu objek baru dan kita bisa mengubah atau untuk mengubah property name-nya ini. Kita buat kelas welcome dengan atribut accessor name. Caranya yaitu kita ketikkan kelas welcome, kemudian ketikkan
str asesor name, kemudian n. Selanjutnya kita bisa ketikkan perintah seperti yang ada di slide. Sama tadi untuk membuat metode kelas baru, metode di welcome untuk memanggil nama. Kemudian ketikkan nama kalian. Ini respon tuh. True. Ini respon true. True. Akan muncul listnya. Ini kita coba lagi. Kita ubah isian property name-nya menjadi nama lengkap kita. Coba. Namanya sudah berganti ya, isian namanya dari nama panggilan yang tadi di sini kemudian menjadi nama lengkap. Kemudian kita coba panggil name, kita panggil dengan memanggil fungsi sayhai tadi. Sayhai harusnya munculnya nama lengkap ya. Hai, nama lengkap kita. Kemudian kita coba untuk saibanya. Nah, di sini sudah muncul saibai nama lengkap kita. Datang lagi ya. Untuk video tutorial pada kali ini mengenai atribut asesor cukup sampai sekian dulu. Untuk di video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai atribut asesor yang bisa kita simpan di dalam file tersendiri. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.